Sadio Ramjani. Dan juga bagaimana dia cukup bijak di sini, memang jelas bukan kekasaran, tetapi apabila Sadil datang itu Rizal. Tengah Sadil Trufas, oh sedikit terlepas, mencari Luka Milunovic tidak berjaya. Ia tidak ada berlaku mungkin selepas itu, dan ya, kita dapat lihat bagaimana dalam kawalan pemain Sabah lebih kreatif kerana dia harus lebih cepat untuk melepaskan bola itu. Sadio Ramdani akan saya kira untuk Pate Su yang naik ke atas. Tujuannya betul, tetapi mungkin terlalu dalam. Pemain kebangsaan Indonesia itu yang berlaku dalam skuad Perak FC. Serahkan terus menuju Sadio Ramdani, merupakan pemain yang pernah sebelum kembali menyertai Liga Indonesia. Hantaran sedikit kuat, hantaran untuk Rizal. Sadio Ramdani di sana. Kalau Afif Ashraf, pemain back kiri Perak itu nampak begitu lincah untuk dipersalahkan kerana mengasari. Semakin confident, kita lihat bagaimana Muhammad Aiman dan Afif Ashraf, keyakinannya cukup. Ke atas, satu lorongan ke tepi, Wan Zek Haikal mengawal, Wan Zek Haikal, dan itu dia gol. Wan Zek, dia melihat Wan Zek berada dalam kedudukan yang baik. Satu gelecekan, satu Sadio Ramdani. Saya setuju, dia cukup gemerlap, dia membaca permainan, dia buat intercept, itu yang baik daripada Sandi dalam game ini. Dan larian dari bawahnya banyak membantu bahagian serangan Perak. Gerakan Sadio Ramdani. Ada Dominic untuk Sadio Ramdani. Membuka hantaran Perak FC musim ini adalah pemain tengah, bekas pemain tengah. Beliau tidak memiliki banyak ruang sepanjang permainan untuk meneruskan larian kencang. Sabah. Saya rasa baik daripada Sadio Ramdani. Gol telah pun dijaringkan ya, oleh Ramon Machado. Sadio Ramdani. Gerakan cuba mencari Miguel Gol. Ramon Machado berjaya.